ya. Lepas mati dulu. Tiba-tiba narik remnya. Nah, ini macet, ah. Depan mobil, tak mobil seandainya lagi ngejajar. Oh, lagi. Dia macet weh, raya. Seandainya kan, tapi bohongan. Nah, yang perlu diingetin nanti di rumah, tekan kopling mentok. Tekan kopling mentok. Iya, tuh. Kaki di rem. Kaki di rem. Nah, ya udah. Yang perlu diingetin nanti ya. Tapi jangan di rem. Iya kan, jalan tangan ini. Nah, gigi satu berarti. Tengin dulu. Buka kopling, getar mobil, koplingnya tahan. Kalau udah getar, tahan. Ih, kelewatan. Nah, nyalain starter. Iya, gitu. Tinggirin dulu aja orangnya dari awal. Nah, tarik dulu. Ya udah. Ya. Nah, ini teh macet, tinggirin ya. Ini teh macet. Depan mobil, belakang mobil. Maju kena, mundur kena. Seandainya di jalan layang atau di gunung lah, lagi macet panjang. Merayap yang mepet gitu. Nah, yang perlu diingetin nanti di rumah nih. Nah, tekan kopling ya. Gigi satu. Nah, pelan-pelan buka koplingnya. Buka kopling, getar mobil, tahan dulu koplingnya. Perlu diingetin. Diem, kelewatan. Nah, nyalain starter. Kelewatan itu, ah. Nah, udah buka. Yuk, buka, dengerin dulu. Yuk, buka. Pelan buka. Diem, diem, diem aja. Nah, rentangan buka. Gitu. Nah, tuh, jangan rem. Nah, gitu-gitu ya. Misalnya rayap nih, tekan dikit koplingnya. Dikit aja koplingnya tekan. Tekan lagi kurang dikit. Kurang dikit lagi. Nah, buka lagi ngerayap. Buka lagi, tuh. Nah, gitu. Segitu tuh. Tapi jangan ngerem. Iya, tuh. Itu kemana caranya? Iya, dicari-cari yang gak ketemu, saya bingung. Tuh, itu yang sebut piling deh itu. Iya. Macet. Tekan koping dikit. Gak jadi macet. Buka lagi. Nah, gitu. Tergantung nanti kan. Ada lancar dikit. Buka semua kopingnya pati pelan. Ada lancar. Buka semua. Tuh. Macet. Jadi macet. Buka lagi. Kan lembutin. Nah, gitu. Macet, macet lama, tekan kopling rem, ya bagus, netralin giginya, macet lama seandainya, tangannya tarik, nah, lepas semua, nunggu jalan depan, gitu kan, seandainya, tapi sendiri ya, ayo maju depan, maju nih, ini gimana? Nggak tahu, nah itu nggak inget, tadi tolong pelajari, nah, ulangi lagi dari awal ya, nah, nih, ini teh macet, depan mobil, belakang mobil. Maju kena, mundur kena. Yang perlu diingetin nanti saat ngunain, tekan kopling mentok, gigi satu, nah, buka kopling, getar mobil tahan. Buka kopling. Diem, kelewatan itu. Nyalain starter, jangan mental. Buka, tahan di itu. Buka. Diem, lepas rem tangan, gitu. Tadi jalan dia mobilnya, jangan ngerem tapi buka dikit kopingnya status weh, jalan dia tuh, buka, diem, tekan dikit, kerayap masih lama, tekan kopling rem, netralin, sekarang sendiri saya mau tahu, dalam-dalam tarik dulu nah, ini masih lama nih, lepas semua weh mau jalan nih? Iya lepas dulu semua, nah, bisa tugasin maju. Nah gitu, iya betul. Diem, kelewatan tapi koplingnya terlalu kasar. Buka. Diem, kelewatan dikit tuh, kelewatan lagi gitu. Terlalu tinggi gitu ya, kurangin lagi, jangan terlalu tinggi. Kurangin lagi kakinya tuh. Segini, segini, segini aja, segini. Udah cukup, cukup. Tangan buka, gitu. Kurang buka remnya. Macet. Enggak jadi macet, buka lagi, gitu kan? Macet, enggak jadi macet, buka lagi, asar, gitu. Karena lagi di kita. Lancar, buka semua koplingnya. Yuk, sekarang gunakan. Yuk. Nah, kiri lagi nyalip. Misalnya seandainya nyalip mobil ini kan? Nah, kiri, kiri lagi sennya. Tuh. Nah, kiri lagi. Macet, enggak jadi macet, buka lagi, gitu kan? Kiri lagi dikit. Kaki tidak macet ya, lurusin lagi. Ini mempikir lagi, dia gak ganggu orang lain. Lagi, macet. Tekan buka lagi. Diem, kiri dikit, setir dulu saja. Nah, gitu, kiri. Kiri lagi dikit, tukang kiri. Nah, sini kiri nih. Nah, biar gak ganggu orang lain. Nah,
macet lama, set pelan-pelan, teralin, pelan tarik gitu. Nunggu jalan depan, maju depan. Diem, lepas sarung tangan. Macet, enggak jadi macet, buka lagi, ngerayap tuh. Macet, enggak jadi macet, buka lagi. Dikit-dikit. Buka lagi, ayo. Besar, tuh mentalnya koplingnya. Iya, cekoping dulu. Hah? Berarti kalau langsung digituin iya, mental ya? Kasar. Itu, jadi mati. Jangan di langsung, kalau nekan mah langsung boleh. Set, buka pelan. Set, buka pelan kan gitu. Ya, buka pelan, koplingnya. Diem, lepas rem. Macet, enggak jadi macet, buka lagi. Macet, enggak jadi macet, buka lagi. Macet lama. Rem, rem dulu. Harus rem dulu, ya udah yuk. Tunggu jalan, maju. Diem. Diem dulu, rentan buka. Segitu ya, nanti yang ngitin ya. Nah ini tuh beda mobil beda lagi nanti ya. Ada yang segini lebih, segini kurang. Makanya tuh atau orang yang bilang setengah kopling jangan dengerin. Kan setoran mobil beda-beda, ada setengah lebih, setengah kurang kan. Itu namanya titik jalan, getar mobil gitu. Nah, terasa getar, tahan weh. Kas pandu dikit. Lancar misalnya. Nah gitu. Nah, lancar kan? Yuk, bisa ingetin, bisa lagi. Kas lagi. Iya. Lancar. Nambah, tambahin gigi dua, lincahin yang cepet. Buka kopling. Kita mau kanan ya, sekarang gunakan. Nah, kanan sepian ada apa? Tapi kanan trotoar ya itu. Cantur gede gasnya, cantur gede gasnya. Cantur gede gasnya, nempel aja. Iya, gas pantu. Nempel kanan di kita. Yuk, gas pantu. Patokan jangan kasih lautan motornya. Yuk, tekan kopling atas rema. Tekan kopling. Jangan belajarin aja tadi bagus tuh, jangan belajarin. Netral giginya. Netral, lepas koplingnya, cul. Lepas koplingnya, jangan rem ya. Timarin tangan nanti, maksud saya lu. Terlalu kenceng rem, kurang kenceng lepas rem. Ada rintangan rem, gak ada rintangan jangan ngerem. Rintangan yang mendadak, Pak Tremen. Mendadak, iya. Rintangan jauh, rem pelan. Rintangan gak jadi, gak jadi rem. Kayak Innova tuh, rem tapi jalan gini. Jangan rem, jangan rem. Gitu kan? Itu kaki di rem ya, tak? Tuh, kayak gini sama, lampu remnya nyala kan? Tuh, rem semua, kecuali angkot, beda. Aku tuh mah udah didiak kan? Gitu. Rem kan? Itu nomor lampu apa? Lampu rem. Iya, gitu. Lampu rem tapi jalan. Tapi berarti gak ngerem dia. Rem pelan, rem. Kita mau putar balik ya. Saya gak gunakan. Putar balik. Rem, rem. Lepas lagi. Gigi 1A. Setengah bodi ya, jangan rem. Jangan rem. Belum setengah bodi lah, setengah bodi mobil trotoarnya. Belum, belum. Sekarang gunakan. Putar habis tirai, mentokin. Ser. Mentokin ya. Buka kopling pelan inget. Sampai rapi bodi ya. Iya, setelah rapi baru buka kopling nanti. Belum. Harus dilurusin dua kali. Ser. Secepat mungkin. Telat, jangan dihitung harusnya. Tuh. Dah, baru ke gas. Setir ke kanan, digas ke kanan. Setir ke kiri, digas ke kiri. Tekan kopling kedua. Belum beres setir, digas di mana? Setir. Ternyata rupanya celaka tikungan kayak gitu putar balik ya. Gitu beres mobil, setelah beres baru ke gas. Kelepasan pun ke depan gitu. Kayak itu. Cuma ya teknik tikungan di mana nanti ada yang rame, ada yang sepi. Nah, itu ya teknik aja, keluar dipelajarin. Berarti kalau mau belok putar balik setengah. Iya. Setengah bodi apapun mobilnya. Grand Max lebih kesini lagi. Brio lebih lebih maju lagi kan, lebih pendek. Nah, balik ke mobil lagi gitu tadi gitu. Iya. Itu mah tekniknya aja. Gas pantu. Gas gedean. Gigi 3. Nah, gitu. Pelan-pelan.